Cek 1 2 3. Cek 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 sound 1 2 3. Cek cek. Cek sound, tes 1 2 3. Bapak Ibu ya, selamat datang di channel saya YouTube. Apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas, Bapak Ibu? Oke, saya ulang lagi. Apakah suara saya terdengar dengan cukup jelas? Sekarang sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Ini saya sudah perbesar suaranya, ya. Apakah sudah jelas? Oke, sudah lumayan ya. Oke, baru 3 orang yang hadir, ya. Pak Bambang, kemudian Mei Fiskana. Kita tunggu yang lainnya untuk hadir. Kurang lebih 5 menit lagi, Bapak Ibu, kita akan mulai. Oke, sudah terdengar, Pak Ruki, suara saya? Sudah terdengar cukup jelas, Pak Ruki? Sebentar, saya cek dulu. Suaranya kecil, ya. Oke, suaranya sudah saya naikkan, atau mungkin headset saya bermasalah, ya. Oke, sebentar. Saya setting kembali. Satu menit lagi ya, kita akan mulai, Bapak Ibu. Cek.
Cek, cek. Oke, sudah saya setting Bapak Ibu suaranya. Mudah-mudahan terdengar cukup jelas. Ya. Oke, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, kita langsung mulai Bapak Ibu. Oke, waktu sudah berjalan 6 menit. Gak apa-apa, teman-teman mungkin sedang di perjalanan. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pendidik ya se-Indonesia ya. Terima kasih ya sudah hadir di channel saya ya hari ini. Ya, kita akan melakukan sebuah training dan sertifikasi mengenai Internet of Things. Ya, sebelum ke situ, ya, saya akan sedikit iklan, ya, memperkenalkan mengenai kampus. Oke, ya, saya akan perkenalkan mengenai STAM Iqbal Saleh, Bapak Ibu. Ya, jadi STAM Iqbal Saleh ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bekasi. Ya, itu adalah yang berbasiskan IT. Ya, dia punya apa tuh namanya semboyan, ya, Islamic Campus of Software Development and Networking. Ya. Baik, Bani Saleh dia mempunyai dua lokasi, yaitu adalah kampus A dan kampus B, ya, letaknya di Jalan Mayor M. Hasibuan nomor 68 Margahayu Bekasi Timur, ya. Teleponnya sudah tertera, nomor WhatsApp, webnya dan juga email. Nah, visi misi visi daripada STAIK Bani Saleh itu adalah menjadi perguruan tinggi Islam, ya, yang unggul di bidang teknologi informasi pada tahun 2028. Ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ya ada 5 program studi ya. 2 di antaranya adalah S1 dan 3 di antaranya adalah D3. Strata 1 terdiri dari 2 prodi yaitu adalah sistem informasi, kemudian teknik informatika dan diploma 3-nya terdiri dari manajemen informatika, teknik komputer dan komputerisasi akuntansi. Ya. Kemudian beasiswa-beasiswa apa saja yang dilaksanakan oleh STAIK Bani Saleh? Yang pertama adalah beasiswa PPA, itu biasanya akan dapat dari STAIK Dikti. Kemudian ada juga bidik misi ya dari STAIK Dikti. Kemudian beasiswa prestasi yang akan disampaikan atau dapatkan dari Yayasan Bani Saleh, dan juga ada beasiswa dari Bank BRI. Kemudian ini yang tidak kalah penting yaitu adalah sertifikasi internasional yang ada di STAIK Bani Saleh. Ada Cisco Academy yang kita laksanakan hari ini Bapak Ibu, ya, Internet of Things dan Cyber Security nanti. Kemudian ada Mikrotiknya juga ya, MTCNA. Kemudian ada Oracle Academy, itu terdiri dari Java Fundamental, Java Programming sampai dengan Java Database ya. Kemudian ada SAP dan terakhir adalah Mayob. Ya. Nah, kemudian STAIK Bani Saleh juga terdapat fasilitas laboratorium komputer, kemudian robotik dan juga lab bahasa Inggris. Ya.
perkalian, ada fasilitas perpustakaan, kemudian ada taman belajar dan juga nanti bisa diakses melalui free wifi. Kemudian UKM, unit kegiatan mahasiswanya, di sini ada alat teater, kemudian ada musik, ya, kemudian ada fotografer, ya, kemudian ada tarung derajat dan sebagainya, ya, ada futsal, kemudian ada menwa. Nah, untuk informasi pendaftaran bisa melalui WhatsApp, ya, bisa juga melalui Facebook, kemudian Twitter dan juga Instagram. Oke, sekian. Nah, itu Bapak Ibu sekilas informasi mengenai kampus kami, ya. Setelah pengenalan kampus, ya, kita akan perkenalkan masing-masing. Nanti dimulai dari saya, kemudian dari Bapak Ibu. Saya mohon perkenalannya nanti, ya, bisa melalui live chat, ya, perkenalkan nama, kemudian asal sekolah, kemudian sudah pengalaman apa saja yang dapatkan dari sekolah tersebut. Ya, oke, Bapak Ibu, sebentar. Nah, ini ya sekilas mengenai profil saya, Bapak Ibu, di Stanik Bani Saleh. Nah, ini nama lengkap saya, Bapak Ibu, ya. Nama lengkap saya Sabar Hadi Putra, ya. Saya sudah lulus S2, ya, dengan peroleh sarjana, ya, master komputer, ya. Kemudian NIDN saya 04220881, ya. Kemudian jabatan akademik saya, jabatan fungsional saya di dosen, alhamdulillah saya sudah lektor. Kemudian di sini ada sertifikat skill saya. Yang pertama adalah sertifikat, ya, IT esensial dari Cisco. Ya, ini saya peroleh ketika melakukan training dan sertifikasi di UGM, ya, kurang lebih tahun 2017, ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah sensor kompetensi, ya, bersama dengan Pak Bambang yang juga hadir di channel ini, ya, kawan saya Pak Bambang, Pak Ruki, ya. Ini alhamdulillah asesor kompetensi saya sudah dapatkan, asesor LSP P1, ya, yaitu adalah bidangnya rekayasa. Kemudian ini adalah sertifikat Linux saya dari Cisco juga, Bapak Ibu. Ini, ya, Introduction to Internet of Things, ya. Nah, ini adalah sertifikat saya sebagai student, ya. Waktu itu, ya, saya ngambil, ya, yang dibukakan oleh Singapura, ya, tanda tangan oleh Laura Quintana, ya, itu kurang lebih bulan Juli, ya, Bapak Ibu, belum lama nih saya ngambil sebagai student, kemudian saya buka trainingnya untuk Bapak Ibu, ya, untuk Introduction to Internet of Things. Kemudian ini juga sama Bapak Ibu, ini sebagai student, ya, saya itu ngambil Introduction, ya, to cyber security, ya. Nah, selain itu, ini juga ada research academy dari Elsevier, ya, Scopus, ya. Alhamdulillah, saya sudah dapat sertifikat ini, Bapak Ibu, ya. Kemudian, ini adalah dari Amazon, ya, Amazon Web Services, yaitu adalah saya mengambil waktu itu sertifikasi ataupun course security fundamental, ya. Nah, ini adalah ID Scopus saya, ya. Jadi seorang dosen itu atau seorang
pendidik ya, terutama dosen harus menulis artikel ataupun jurnal skalanya adalah internasional. Nah, ini adalah Sinta ID saya di Indonesia ya. Jadi seorang dosen itu wajib untuk menerbitkan jurnal baik di dalam Sinta 1 atau sampai dengan Sinta 6 ya. Oke, itu Bapak Ibu sekilas mengenai saya ya, profil saya Bapak Ibu ya. Mungkin saya mohon perkenalan ya Bapak Ibu sebelum kita masuk ke dalam trainingnya dan sertifikasi, saya mohon perkenalan satu persatu ya. Nanti Bapak Ibu tolong menuliskan di live chat perkenalkan namanya siapa, kemudian asal sekolah dari mana, kemudian belajar ataupun ini berapa tahun ya. Silakan, mungkin dari mana dulu nih ya, ada yang sudah siap dulu enggak, silakan ya, dimulai dari mana dulu nih kira-kira nih rekan-rekan yang sudah siap, siapa perkenalkan ya Bapak Ibu, mungkin silakan yang mau diperkenalkan atau nanti saya sebutkan aja ya satu persatu biar Bapak Ibu nanti tinggal ketik di live chatnya Bapak Ibu ya, silakan. Yang pertama adalah ya, nanti kita akan perkenalkan ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah Bapak Arjuna Suha, ada nggak di sini? Sudah join atau belum Bapak Arjuna Suha? Silakan diketikkan. Ada di sini Bapak Arjuna Suha? Silakan ketik di live chat. Ada yang bernama Bapak Arjuna Suha, ada? Oh, belum hadir mungkin ya? Ya, belum hadir. Oke, kita lewatkan dulu ya. Yang kedua Bapak Muhammad Ruki ya, silakan Pak Ruki, mohon diperkenalkan, diperkenalkan diri, mana Pak Ruki ya, mana Pak Ruki ya, silakan diperkenalkan, mana Pak Ruki ya, mohon diketikkan di live chat Pak Ruki, nama lengkap, kemudian asal sekolah ya, pengalaman mengajarnya berapa tahun, kemudian jurusannya apa Bapak Ibu yang mengajar ya. Mana ada Bapak Ruki, Bapak Ruki Manudin, bisa dengar suara saya Bapak Ruki? Mana Bapak Ruki? Wah, lagi-lagi mungkin sedang di jalan ya. Bapak Ruki, halo Bapak Ruki, bisa diketikkan di live chat namanya. Silakan Bapak Ruki ya, tulis nama lengkap, kemudian asal sekolah, kemudian pengalaman mengajarnya dari tahun berapa dan ngambil mata pelajaran apa. Silakan Bapak Ruki ketik di live chat ya, biar teman-teman pada tahu. Ya. Oke, ini teman-teman nih. Ini Bapak Muhammad Ruki, sekolah di SMK Bina Tunggal Muradika Putra. Oke. Pengalaman mengajarnya ya hampir 5 tahun ya. Sudah 5 tahun Bapak Ibu nih Bapak Ruki nih ya. Kemudian ngambil jurusan apa ya Bapak Ruki ya? Belajar mengajarin apa nih sama peserta didiknya? Jurusan apa? Kalau boleh tahu mohon di-share Bapak Ibu ya ke teman-teman mungkin biar tahu. Silakan Bapak Ruki. Ya. Oke. Sini pengalaman beliau mengajar di jurusan TKJ, MM, dan RPL. Wah, banyak juga nih pengalamannya ya. Oke, terima kasih Bapak Ruki sudah diperkenalkan ya. Kemudian Bapak Raden Muhammad Lukman Hakim. Halo Bapak Lukman, apa kabar nih Bapak Lukman ya? Bapak Lukman apakah sudah hadir?
Mohon maaf, Bapak Lukman, mohon diperkenalkan nama lengkap, kemudian asal sekolah, kemudian pekerjaan apa saat ini dan ngajar apa, Pak Lukman. Mohon di-share ke teman-teman, Pak Lukman. Ya. Udah, Pak Lukman, silakan, Pak Lukman. Silakan ketikkan di live chat. Ya. Tolong nanti dituliskan nama lengkap, kemudian asal sekolah dari mana, kemudian pekerjaannya apa. Ya. Nah, Bapak Lukman Hakim, nah, ini dia dari SMK Bina Siswa Utama ya. Makasih ya, Pak Lukman. Oke, pekerjaannya apa ya, Pak Lukman? Kemudian mengajar apa nih? Di jurusan apa? Misalnya sama dengan paroki, RPL atau apa nih, Pak Lukman? Silakan. SMK-nya dari SMK Bina Siswa Utama ya. Pengalaman mengajar dari tahun 2008. Wah, sudah lama sekali nih Pak Lukman ya. Luar biasa ya. 2008 nih Bapak Ibu ya. Mengajarnya adalah di jurusan TKJ dan MM. Wah, luar biasa Pak Lukman. Oke, terima kasih Pak Lukman atas share-nya, share informasinya. Kemudian di sini ya, setelah Bapak Luman ada Mas Roni. Ya. Ada Mas Roni di sini hadir? Mas Roni apakah sudah hadir? Ya. Mas Roni, halo. Apakah sudah hadir di channel YouTube saya? Mas Roni? Ya. Oke, mungkin belum hadir ya. Bapak kita lewatkan dulu. Ya. Kemudian Muhammad Rizky Darmawan. Muhammad Rizky Darmawan. Ya. Ada di sini Muhammad Rizky Darmawan. Halo, kalau ada mohon diketikkan di live chat. Ya. Ada Muhammad Rizky Darmawan. Oh, belum hadir ya. Belum hadir. Nanti kalau sudah hadir kita tanyakan ya. Oke, selanjutnya yaitu adalah Mei Rizkiana Gustanti ya, silakan ibu atau bapak nih, ibu, ibu Mei ya, ya ibu Mei silakan diperkenalkan ya, asal sekolah ya, kemudian pekerjaannya apa, kemudian mengajar jurusan apa nih Bapak Ibu ya. Bu Mei ada di sini, Bu Mei sudah hadir? Sudah hadirkah Bu Mei? Ya. Ada Bu Mei Rizkiana. Rizkana Gustanti ya, silakan diperkenalkan. Ibu Mei, halo. Apakah hadir? Oh, ini sudah nih. Oke. Mana Bu Mei? Apakah dengar suara saya? Bu Mei bisa diketikkan ya identitasnya, nama lengkap, kemudian asal sekolah, kemudian juga oke. Wah, ini luar biasa nih. Mei ya. Nah, ini namanya adalah Mei Rizkiana ya. Asalnya adalah dari Gunadarma University ya. Saya kurang lebih 10 tahun menjadi IT. Wah, luar biasa nih Bu Mei ya. 10 tahun menjadi IT di perusahaan swasta. Sebelumnya saya bekerja di Wali Kota Jakarta Barat. Wah, luar biasa nih Bu Mei. Tapi untuk pengalaman di ngajar di SMA atau SMK pernah ada Bu Mei? Ya. Ya. Apakah sudah punya pengalaman mengajar ya, terutama di SMA atau SMK?
Atau hanya bekerja saja di perusahaan swasta ya, Bapak ya? Gimana, Bapak? Oke, baik. Ya. Umay, ya, terima kasih atas infonya. Kemudian di sini adalah Pak Bambang Irawan. Pak Bambang Irawan, ya. Sudah hadirkah di sini? Pak Bambang Irawan, apa kabar? Bisa dituliskan Pak Bambang identitas, ya. Oh ya. Hanya trainer orang kantor, sebelumnya pernah mau jadi guru tapi terlalu jauh tempatnya, Pak. Oke, baik, ya. Terima kasih Bu Mei atas share ya infonya. Oke, selanjutnya adalah Pak Bambang Irawan. Wah, ini dia nih, ya. Pak Bambang ini sebenarnya adalah salah satu sahib saya, ya, seperguruan, ya, di SMK Negeri 6. Ya. Dia dari Bina Lestari Bekasi, ya, dan SMK 6. Luar biasa, mengajarnya dari tahun 2005. Wah, ini lebih lama lagi, Pak Bambang Irawan, luar biasa, ya. Konsentrasinya jurusannya di Teknik Komputer dan Jaringan dan juga RPL. Luar biasa Pak Bambang, terus tingkatkan ilmunya Pak Bambang ya, terima kasih atas informasinya ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu Inayah ya. Ibu Inayah, silakan diperkenalkan, ada di sini Ibu Inayah. Ibu Inayah ada di sini. Oke, mau diperkenalkan identitas ya, identitas ya, nama lengkap, kemudian dari SMA atau SMK mana, pengalaman mengajarnya sudah berapa tahun, ya, ngambil konsentrasi atau jurusan apa, ya, mengajarnya. Ada di sini Ibu Inayah. Bu Naya, bisa dengar suara saya, Bu Naya? Ya. Di mana, Bu Naya? Oke, ya, mungkin sedang di perjalanan Ibu Winaya ya, nanti mau diperkenalkan ya. Baik ya, Ibu Winaya mungkin sedang on the way. Oke, selanjutnya adalah kita perkenalkan, yaitu adalah Erma Anggita Putri. Ada namanya Erma Anggita Putri. Ada Bu Erma di sini. Bu Erma, apakah sudah hadir? Ya, Bu Erma. Apakah sudah hadir Bu Erma? Bu Erma ada? Oh, Bu Erma juga mungkin sedang mengisi mengajar dulu ya, daring anak-anak mungkin ya. Memang waktunya berbenturan dengan daring anak sekolah ini ya. Oke, baik ya. Terakhir yaitu adalah Ibu Maulidiah, Maulidiah Tri Utami. Sini ada Bu Maulidiah Tri Utami. Bu Utami ada? Kami lagi-lagi juga mungkin sedang mengisi daring ya. Gak apa-apa, nanti bisa diperkenalkan besok ya. Oke,
Nah, itu Bapak Ibu sekilas mengenai perkenalan statement saya dan juga profil saya. Ya, bagi yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu ditanyakan dulu. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke dalam training dan sertifikasi Internet of Things, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu saatnya cek email. Ya, apakah sudah ada email dari Cisco Academy atau NetAcad, Bapak Ibu? Ya. Pastikan Bapak Ibu sudah menerima email dari NetAcad atau Cisco Academy. Sudah, Bapak Ibu? Silakan dicek di emailnya masing-masing. Mau dicek ya Bapak Ibu, apakah sudah ada email dari Cisco Academy dari NetAcad? Silakan. Sudah hadir ya. Oke, Ibu Tami sambil mengisi tadi sudah diperkenalkan ya. Ibu Tami mohon diperkenalkan identitas Ibu, nama lengkap, kemudian asal sekolah dan pengalaman mengajar. Ya, silakan nih Ibu Tami ditulis di live chat biar nanti share ke teman-teman. Sudah dapat email Bapak Ibu, mohon dicek ya, silakan. Mohon dicek apakah sudah ada email dari Cisco Academy atau dari NetAcad. Ya. Cek email ya Bapak Ibu, silakan. Cek email. Cek emailnya masing-masing Bapak Ibu. Oh, sudah ya. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu tinggal login saja. Tinggal mengisi identitas Bapak Ibu, silakan login. Ya. Silakan ya. Dicek ya, waktunya ngecek Bapak Ibu, silakan waktunya ngecek email. Apakah sudah ada dari Cisco Academy? Ya. Nanti seperti ini nih, Bapak Ibu. Oke, dicek ya, mau dicek. Teman-teman guru ya, rekan-rekan silakan ya dicek emailnya apakah sudah ada dari Cisco. Nah, nanti kalau sudah ada Bapak Ibu login ya. Nanti pastikan tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu login. Bapak Ibu nanti pastikan ada satu kotak ya, ada namanya Introduction to Internet of Things. Ya, kalau sudah seperti ini
ya, nanti Bapak Ibu tinggal klik launch course saja. Ya. Seperti ini nanti tampilannya Bapak Ibu. Ya. Silakan. Kalau sudah login, kemudian Bapak Ibu tinggal klik launch course, nanti akan seperti ini, Introduction to the Internet of Things. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan share ya, Bapak Ibu, apa saja yang harus Bapak Ibu kerjakan di dalam training dan sertifikasi Internet of Things ini ya. Nanti akan saya share juga ke grup Bapak Ibu biar tidak lupa ya. Mohon dicatat Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sudah dapat email dari Cisco Academy ya. Nah, setelah itu Bapak login, Bapak Ibu login, kemudian launch course. Nah, apa saja yang harus Bapak Ibu kerjakan? Nah, ini ya. Pertama adalah nanti Bapak Ibu baca modul-modulnya, kurang lebih ada 6 chapter. Nah, setelah Bapak Ibu baca modul ya, kemudian Bapak Ibu kerjakan quiz ya. Kerjakan kuis-kuisnya nih Bapak Ibu ya, dari chapter 1 sampai dengan chapter 6. Setelah Bapak Ibu kerjakan kuisnya, nah terakhir adalah Bapak Ibu nanti kerjakan di assignment ya, end of course feedback. Nah, terakhirnya adalah final exam untuk menentukan kelulusan Bapak Ibu nanti ada di final exam ya. Nah, untuk nilai ya, untuk nilainya adalah di sini minimal adalah Bapak Ibu harus mendapatkan nilai 70. Ya. Jadi nanti di kuis ini ya ada sebuah nilai-nilai semuanya, pastikan Bapak Ibu nilainya adalah minimal 70. Ya. Kalau kurang dari itu gimana, Pak? Ya Bapak Ibu harus retake ya, harus remet lagi. Ya, tapi remetnya jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu. Kita kasih kesempatan 2 kali untuk remet atau tag ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kasih waktu ya untuk training dan sertifikasi ini adalah kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ due date-nya, tanggal terakhirnya tanggal berapa. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya. Ada yang belum dapat email dari Cisco-nya? Ya. Pastikan sudah dapat emailnya ya. Ya. Nah, oke. Okay. Ya, nanti seperti ini nih Bapak Ibu. Akan apa tuh namanya? Saya akan explore. Ya. Seperti ini nanti Bapak Ibu tampilannya ada modul ya. Ibu tinggal klik saja Bapak Ibu modul-modulnya ya. Tinggal dibaca modul-modul, ada modul ya, chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, 5 dan 6. Ya. Dan course feedback dan final exam. Nah, kemudian jangan lupa juga nih. Nah, grade ini apa? Grade di sini adalah untuk melihat skor Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu nilainya berapa nanti bisa lihat di grade. Ya. Nah, kemudian assignment ini ya sama yang tadi saya bilang, Bapak Ibu harus mengerjakan assignment. Ya, tugas-tugas yang
telah disediakan oleh Cisco ya. Kain menai Bu ya, Pak Ibu, end of cost detect dan final sum. Kemudian ini kuis-kuisnya harus dikerjakan ya, chapter 1 sampai dengan chapter 6 ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum dapat email silakan di share saja ya. Silakan di share, diketikkan, nanti saya akan coba re-invite ya untuk yang belum dapat email. Oke, sudah ya Bapak Ibu, sudah dapat email ya. Pastikan Bapak Ibu bisa login ke email tersebut dan nanti mengerjakan kuis-kuis dan juga baca modul. Terutama adalah baca modulnya Bapak Ibu dalam bentuk bahasa Inggris ya. Oke, nilainya minimal 70 ya Bapak Ibu. Mohon diperhatikan baik-baik, jangan sampai nilainya kurang dari 70 ya. Kalau kurang dari 70 ya nanti nggak bisa dapat sertifikat Bapak Ibu dari internasional ya. Oh ya, untuk sertifikatnya ya Bapak Ibu yang lulus ya, nanti kita akan kirimkan ke email ya Bapak Ibu, ke email masing-masing ya. Tapi nanti pas pada saat setelah semuanya selesai kita kirimkan melalui email masing-masing Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu ya, ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi, sebelum saya memberikan materi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau yang kurang jelas ya nanti bisa. Oke, di sini ada yang nanya nih Bang Baruki, berapa lama turunnya sertifikat Pak? Kurang lebih 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan dari saat ini ya, kurang lebih. Jadi nanti kita waktu kasih waktu kurang lebih 3 minggu ya. Nah, 1 minggunya saya akan coba konfirmasi ke Cisco untuk mengkonfirm siapa-siapa saja yang lulus untuk diberikan sertifikat. Jadi nggak bisa langsung itu Bu ya Bapak Ibu, saya juga harus harus konfirmasi ke Cisco-nya ya, sama-sama yang lulus baru saya kirimkan nama-namanya, baru nanti dari Cisco akan mengirimkan ulang, mengirimkan balik maksudnya untuk konfirmasi ya. Oke, kurang lebih 1 bulan Bapak Ruki ya dari hari ini insya Allah ya. Jadi nanti 2 sertifikat yang bisa Bapak Ibu raih, yang pertama adalah Internet of Things ya, yang kedua adalah Cyber Security ya. Internet of Things waktunya 2 hari, hari ini dan besok, kemudian Cyber Security minggu depan Bapak Ibu, tanggal 31 dan 1 September. Jadi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya untuk dapatkan sertifikatnya. Nah, untuk dapat sertifikat ya mau tidak mau Bapak Ibu harus mengerjakan dulu kuis-kuisnya ya, harus mengerjakan dulu
ya, pastikan nilainya adalah 70 ya. Setelah itu ya, saya akan order ya, pesan ke Cisco. Nah, Cisco nanti akan konfirmasi ulang ke saya, baru saya akan publish, saya akan kirimkan ke email masing-masing Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sebelum saya masuk ke materi? Sudah cukup ya? Sudah jelas ya? Berarti sudah pastikan semuanya sudah dapat email dari Cisco. Ya. Pastikan semuanya sudah dapat email dari Cisco ya Bapak Ibu. Oke. Baik. Kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau ada diskusi yang ingin tanyakan nggak apa-apa, silakan. Oh iya, dengan Pak Ibnu ya. Oke, Pak Ibnu nanti mungkin bisa japri saya ya di WA. Baik. Oke, Bapak Ibu, ya, kita coba bahas di chapter pertama. Nah, di chapter pertama ini ya, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan dengan materi, yaitu adalah everything is connected. Ya. Nah, everything is connected itu maksudnya seperti apa sih? Ya, everything is connected ini artinya adalah kita berhubungan dengan digital transformation ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saat ini ya, kebanyakan orang ya, sudah bermain di dalam smart device ya. Jadi ya, banyak orang terkoneksi ke dalam internet 20 jam, 24 jam per hari ya. Nah, di tahun 2020 ini ya, dia memiliki kurang lebih 6,58 smart device yang terhubung seluruh dunia ya. Jadi disinilah era kita, era namanya evolusi terhadap digital transformation ya. Nah, kemudian ya, apa sih dampak ya, ataupun terhadap penggunaan daripada digital transformation ini ya? Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari ya, kita sering melihat juga digital transformation ini telah merambah ke semua kalangan ya, dari anak-anak, kemudian milenial, kemudian juga orang tua, bahkan manula ya, atau sudah sepuh ini, mereka nanti terhadap digital transformation. Ya. Nah, kemudian di sini ya, dengan menggunakan smart device, apakah smart device ini adalah mampu berpikir atau berthinking? Ya, tentunya smart device di sini adalah dia buatan manusia. Dia itu penuh dengan bahasa-bahasa pemrograman dan lain sebagainya. Nah, untuk implementasi apa saja sih yang kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari di sini adalah namanya, kita bisa melihat di sini adalah dengan penggunaan autopilot ya, ataupun dengan menggunakan robot dan lain sebagainya, yaitu adalah misalnya dengan menggunakan smart city. Smart city ini adalah pasti hubungannya dengan Internet of Things. Berarti terhubungnya sebuah device-device ya ke sistem ya. Contohnya di sini adalah dengan menggunakan misalnya mobil, atau kita bisa menggunakan autopilot ya, self driving
ya, kemudian sudah menggunakan sensor, kemudian GPS dan lain sebagainya. Nah, kemudian device-device terkoneksi dengan IoT. Nah, sebenarnya sih apa sih yang dimaksud dengan Internet of Things? Ya, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, ya, apa namanya? Internet of Things ini adalah sebenarnya sebuah koneksi terhadap billion smart device, ya, terhubung sensor terhadap internet, ya. Jadi keyword-keyword di dalam Internet of Things ini ada tiga. Pertama adalah things, kemudian sensor dan actuator. Nah, actuator di sini adalah ya pastinya adalah si human itu sendiri waktu itu, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat manfaat apa sih yang kita gunakan yang ketika kita menggunakan IoT. Yang pertama adalah kita bisa memprediksi, ya, prediksi misalnya kinerja, ya, daripada produk, ya. Kemudian kita bisa melakukan meeting secara online, kemudian juga bisa bertemu, melakukan penjualan online, bisnis dan lain sebagainya. Banyak sekali yang digunakan terhadap terkoneksinya Internet of Things. Nah, kemudian ya, bagaimana sih IoT ini koneksi terhadap jaringan? Nah, pada intinya adalah ketika IoT ini terhubung dengan jaringan, dia memiliki sebuah sensor. Sensor ini dia akan melakukan sebuah connect, namanya adalah kontrol. Nah, kontrol ini adalah dia melakukan sebuah pengampuan, ya, untuk membuat sebuah decision maker, ya. Kita bisa melakukan sebuah kontrol, ya, terhadap pengujian sistem, ataupun kita bisa monitoring traffic dan lain sebagainya, ya. Oke, ya, itu di chapter 1 Bapak Ibu, saya akan, ya, itu summary-nya, ringkasan dari cada chapter 1, ya. Bapak Ibu ada yang ditanyakan, ya? Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke chapter 2. Sudah terlihat ya Bapak Ibu di chapter 2 ini, ya. Oke. Kita bisa lihat di chapter 2 di sini adalah kita berhubungan dengan everything becomes programmable. Nah, di sini nanti akan diterangkan bagaimana tentang basically bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk support terhadap IoT device, ya. Terutama di sini adalah bahasa pemrograman digunakan adalah menggunakan Python, ya. Oke, nah di sini sebenarnya konsep daripada bahasa pemrograman, basic daripada bahasa pemrograman itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah sistem software, kemudian ada application software dan juga computer language. Nah, sebenarnya ada dua juga, ya, yang famous type komputer, ya, sistem dan juga application. Application ini, aplikasi software ini merupakan adalah apa tuh namanya, pembuatan koleksi di dalam sebuah software, ya. Nah, contoh di sini adalah dengan menggunakan Python. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah familiar dengan bahasa pemrograman Python, ya. Nah, Python ini merupakan bahasa dasar untuk pembuatan ataupun device-device yang berhubungan dengan Internet of Things, ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah belajar mengenai algoritma dan bahasa pemrograman, pastinya sudah mengenal namanya adalah variabel, ya. Contoh di sini adalah x plus y sama dengan z. X, y dan z ini adalah variabel, dia dibagikan dengan karakter. Karakter ini baik berupa string, numeric,
ya, ataupun dan lain sebagainya, memori ya. Nah, kemudian A sama dengan 10, 10 artinya adalah masukkan ke dalam variabel. Nah, kemudian di sini ada juga logik yang sangat terkenal, yaitu adalah if then, kemudian for loops dan juga while loops ya. Untuk melakukan pengulangan ya, bisa menggunakan konsep ini Bapak Ibu di Python. Nah, kenapa sih harus menggunakan Python? Nah, itu pertanyaannya adalah karena Python ini adalah bahasa pemrograman yang populer ya. Dan juga dia didesain lebih mudah untuk membaca dan juga menulis ya. Sini ada beberapa filosofi terhadap penggunaan bahasa pemrograman, yaitu adalah beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, simple is better than complex, complex is better than complicated, readability counts ya. Itu adalah filosofi daripada bahasa pemrograman ya. Nah, ketika Bapak Ibu akan menggunakan Python, nah Python ini sebenarnya sudah viable ya, sudah tersedia di Linux ya. Jadi Bapak Ibu yang sebenarnya sudah familiar dengan Linux Ubuntu, kemudian sudah familiar dengan Linux lain, varian lain, ini tinggal diaktifkan saja. Nah, misalnya contohnya di sini menggunakan Python versinya adalah versi 2.7 ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan syntax /user bin python ya, seperti itu. Atau sekarang sudah mengalami perubahan atau menaikkan versi menjadi versi 3 oh salah, atau udah versi 4, saya juga belum mengikuti update-nya. Ya. Ini dengan menggunakan Python 3 Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk versi Windows-nya ada atau tidak? Untuk yang Microsoft ada. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal install aja, tinggal cari download untuk install yang versi untuk yang Windows ya. Nah, ini contoh menggunakan satu parameter, dua parameter, tiga parameter ya. Kalau Bapak Ibu sudah belajar bahasa pemrograman atau apalagi algoritma ya, pasti sudah diajari namanya penggunaan parameter ataupun function ataupun method ya, seperti itu ya. Pada intinya sama saja Bapak Ibu, yaitu adalah menggunakan parameter-parameter ya. Ini dengan menggunakan contoh sampel dan menggunakan if then else ya, condition ya. Kemudian di sini adalah untuk yang looping, perulangan dan juga while looping ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai prototype. Prototype itu apa? Prototype ini adalah sebuah proses untuk penciptaan model baik berupa produk ataupun sistem ya. Nah, di dalam IoT ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena ketika kita mendesain ya untuk analisis network dan sebagainya, nah perlu kita namanya adalah mendesain seperti apakah prototypingnya ya. Nah, kemudian ya, ketika kita create sebuah prototype, nah kita juga harus di sini ada beberapa platform yang sangat populer yang kita ketahui ya. Bapak Ibu mungkin kenal namanya adalah Arduino ya. Arduino adalah suatu fisik ya, open source, bisa menggunakan microcontroller, kemudian juga Raspberry Pi ya, bisa juga. Nah, ini adalah tools-tools yang kita gunakan untuk implementasi terhadap Internet of Things Bapak Ibu ya. Oke, demikian ya untuk chapter yang kedua Bapak Ibu ya. Oke, chapter yang terakhir yaitu adalah chapter yang ketiga. Chapter yang terakhir adalah chapter ketiga Bapak Ibu. Jadi besok kita akan bahas mengenai chapter 4 sampai dengan chapter yang ke-6 ya. Oke. Chapter yang ketiga. Ya. Chapter yang ketiga di sini ya, kita berhubungan dengan ya everything generates data. Oke, ketika kita berhubungan data ya,
pasti implementasinya adalah berhubungan dengan big data. Ya. Sebenarnya data itu apa sih? Data itu adalah sebenarnya kumpulan daripada informasi, ya. Baik informasi mengenai someone, ya, picture, text, sensor, website dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tiga karakter, ya. Ketika kita mengindikasikan dengan menggunakan sebuah big data, itu adalah penggunaan data yang besar, ya. Contoh di sini adalah data, ya, sekarang juga sudah sangat besar sekali, ya, sehingga nanti kita bisa memanfaatkan namanya adalah cloud, ya. Ya. Oke, nah kemudian di sini adalah apa tuh big data? Ya, sudah saya jelaskan tadi, ya, big data itu adalah data yang sangat besar. Nah, sebenarnya untuk perusahaan ini tidak terlalu worry, ya, terhadap datanya sendiri, big data ini, karena sudah banyak platform, sudah banyak tersedia, ya, baik yang berbasis cloud, ya. Nanti kita tidak perlu menggunakan environment ataupun secara perangkat fisik yang terlalu ngejelimet, ya. Dan perlu kita lakukan sebuah analyze. Baik, nanti kamu simpan ataupun perusahaan itu bisa memanfaatkan adalah data center ataupun dan lain sebagainya, ya. Nah, di sini, ya, salah satunya adalah dengan implementasi basic big data, yaitu adalah yang sangat kita kenal, yaitu adalah produk dari IBM. IBM ini sudah implementasi big data sudah jauh-jauh hari, ya. Seperti itu. Kemudian ada beberapa masalah, ya, masalah-masalah umum, 5 masalah umum yang terjadi dalam big data. Pertama adalah manajemen, ya, pasti manajemen datanya seperti apa, kemudian security-nya, kemudian redundansi, analitik, dan juga dengan menggunakan akses seperti apa, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat where can we store big data, ya, di manakah kita bisa simpan big data itu. Big data ini adalah sebenarnya kita bisa simpan, kita bisa siapkan di dalam sebuah namanya adalah data center, ya. Nah, data center ini biasanya adalah terpusat, ya, terpusat, ya. Kemudian dia akan mendistribut kepada apa tuh namanya perusahaan-perusahaan ataupun sistem yang membutuhkan, ya. Jadi kita jangan khawatir, ya, insya Allah akan aman di dalam sebuah cloud computing, ya. Nah, di kelompok ini datanya sangat besar, kita tinggal akses tergantung dari koneksi internet saja masing-masing, ya. Bisa dalam penerbangan kita bisa akses, kemudian dan lain sebagainya, ya, semua sudah terkoneksi. Nah, kemudian cloud di sini adalah merupakan sebuah koleksi data, ya. Nah, cloud itu mempunyai service yang pertama adalah dia bisa menyimpan, ya, saya bilang tadi, picture, music, movie, dan juga email, ya. Kemudian dia juga berbasis, juga ada yang cloud yang berbasis standalone ataupun bisa dipakai private ataupun dengan menggunakan enterprise, ya. Kenapa sih kita harus menggunakan cloud? Yang pertama adalah mereduce cost per requirement, itu pasti, ya. Kemudian physical plant requirement dan personal training needs. Nah, itu adalah untuk mengurangi biaya, yaitu ketika kita akan mengintegrasi data kita ke dalam sebuah cloud, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa tipe analisis chart, ya. Di sini ada bentuknya pie, kemudian grafik histogram, ya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan tadi, ya. Bapak Ibu silakan, bagi ada yang mau bertanya, mari kita diskusi, Bapak Ibu, ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak, ya. Baik, ya. Silakan Bapak Ibu yang kurang jelas, ya, bisa di share, ya, di live chat, ya. Silakan Ibu ketik, Bapak Ibu ketik, ya. Yang jelas hari ini saya mau mastiin apakah Bapak Ibu sudah menerima email dari Cisco dan bisa login, ya. Kalau sudah bisa login, Bapak Ibu tinggal baca modul-modulnya. Kemudian kalau sudah baca modul-modulnya chapter 1 sampai dengan chapter 6, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan quiz-quiz.
pastikan nilainya Bapak Ibu minimal 70 ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kurang dari itu ya Bapak Ibu. Silakan silakan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, waktunya kita diskusi, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas course-course-nya yang ada di akun Ibu masing-masing, silakan dicek ya. Di situ nanti ada tanggal due date-nya, Bapak Ibu lihat di kotaknya, di situ ada tanggal due date-nya. Kapan Bapak Ibu harus mengerjakan ya. Jangan sampai lewat daripada tanggal yang telah saya tentukan ya. Ayo Bapak Ibu silakan kita diskusi ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu. Ya. Sudah cukup jelas kah? Oke, nanti kita bisa ya diskusi di WhatsApp grup ya. Bapak Ibu silakan bagi yang kurang paham atau mengenai sosialisasi KON tadi. Ya, pastikan sudah ada email dari Cisco dan Bapak Ibu sudah bisa login ke net akadnya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu ya, mungkin saya juga tidak bisa berlama-lama ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara hari ini ya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi ya di jam sama ya. Atau nanti saya akan chat, sepertinya saya pagi ada rapat Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di siang hari sekitar jam 13 ya. Nanti saya akan infokan lebih lanjut untuk besok ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, waktunya kita pamit ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.